Lanjutkan pendeteksian lagi dan ikhtiar penyedotan. Pak Madam Dulali. Ini teknik penyedotan tanpa menggunakan bahan-bahan ritual. Ini penyedotan? Iya, masih penyedotan tadi. Kan tadi tidak berhasil. Beberapa informasi dari salah satu iwan kita, Martian, ada benda pusaka. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Untuk mengambil, saya adalah penduduk sini. Tidak bisa. Barang ini barang sudah lama. Netralkan. Pak Basir, netralkan. Ya. Biasanya sahabat pemirsa pecinta dunia misteri dan dunia metafisika, ketika ada adegan-adegan seperti ini tidak berhasil ataupun tidak ada satu keputusan di dalam pengambilan pusaka ataupun tidak diizinkan, maka si oknum paranormal ataupun oknum penyedot barang pusaka ataupun benda-benda yang ada di alam ini membuat satu teknik berikutnya. Dan teknik ini kan saya lakukan sendiri seperti ini. Sebenarnya saya akan turun langsung untuk mengambil benda yang ada di sini. Sahabat Mirsa, kita sering menyaksikan kejadian seperti ini, fenomena-fenomena misteri seperti ini. Yakinlah bahwa meskipun alam ini menyimpan misteri, tetapi tidak semudah yang kita bayangkan, membalik telapak tangan menarik benda-benda pusaka yang ada di alam. Semua yang kami lakukan malam hari ini adalah untuk meluruskan bahwa benda pusaka ini sebetulnya bukanlah pusaka. Saya akan menceritakan kronologis dari awal bahwa yang kami lakukan ini adalah teknik teatrikal saja, visualisasi bagaimana fenomena realitas sosial yang terjadi di masyarakat, bahwa seringkali kita tertipu dengan teknik-teknik, trik-trik penyedotan barang pusaka
Ya kita pikir ini adalah mistis. Ya kita pikir ini datang daripada benda ataupun dari alam ini. Lagi-lagi sahabat Mirsa, mari kita berpikir bijaksana, berpikir logika. Tidak semudah yang kita bayangkan menarik benda-benda yang ada di alam. Apalagi tadi kita dapat mengambil satu pembelajaran. Mungkin makhluk yang menunggu pusaka tidak meridui ataupun merestui. Sementara kita maksakan diri untuk menarik pusaka. Dan ternyata yang dilakukan oleh mereka dan kita malam ini ternyata bukan mistis. Ikutin terus perjalanan kami dalam membongkar trik penipuan di dunia alternatif, dunia spiritual, misteri, dan metafisika. Dalam tayangan, ternyata bukan mistis, hanya di Palpres Official channel YouTube. Salam silaturahim, salam tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.